Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizki Saputra, NIM 42421105. Di pagi hari yang cerah ini, jam 3 pagi, akan mengerjakan tugas footprint sebagai tujuan absen, masalahnya. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya minta maaf, Pak, karena saya bertanya sama teman-teman belum ada yang paham mengenai mekanisme ini. Jadi saya berkesimpulan bahwa NIM pertama, kedua, ketiga ini adalah sebagai berikut. Karena NIM saya 05, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi saya akan mengerjakan yang ini, Pak. Maaf, Pak, jika salah sebelumnya. Saya hanya ingin mengerjakan sesuai dengan apa yang saya dapatkan daripada saya tidak mengerjakan sama sekali. Saya sudah mendownload datasheet-nya di sini. Ini datasheet-nya. Ini adalah desain mekanikalnya yang tertera ukuran-ukurannya. Kita seperti itu biar jelas. Oke. Baiklah, langsung saja ke ultiboardnya. Tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah klik tools, lalu part wizard. Nah, di sini ada pilihan true hole atau SMT. Karena dari komponen ini saya melihat ini bentuknya seperti SMT, maka saya memilih SMT. Langsung saja di sini kita akan menentukan package-nya mau seperti apa. Enggak. Mana ya? Nah, ini. Ini juga. Ada antara dua ini yang mendekati. Tapi kita pilih ini saja. X, Y-nya ini apa ya? Oh. Satu ini kita ganti ke milimeter dulu. X itu adalah ini kan, yaitu ini. Kita ke datasheet-nya lagi. X mana ya? Oh, ini. X-nya 9,6, Y-nya 6, 14. Ini 14. 9 6, ini 14. Jadi ketinggian pada desain 3D ya 4 lagi. Ini kita lewatkan saja. Ini apa nih? Oh, ini cowokan apa gini yang, karena kebetulan sepertinya kita ini kotak ya desainnya, jadi tidak perlu sepertinya sih, kurang tahu juga saya. Oh, ini sebagai tanda pin satunya di sini. Baik, next saja. Next, milimeter, rectangle. Ini apa ya? Oh, lebar ininya, padnya. X-nya itu, Y-nya itu. Oke. X-nya mana ya? 0,6, Y-nya mana ya? Agak ngantuk nih. Oh, ini 2,0. Berarti X-nya 0,6, Y-nya 2 mm. X-nya 0,6, Y-nya 2. Ya. 0,6. Iya, bener kok. Y-nya 2. Oke. Next. Number of horizontal pin. Oh, ini atasnya. Wah. Berapa ini? Ini yang atas kan, bikin atas berarti itu 2, 3, 5 ya kan.
Kita berarti butuh 5 di sini. Oh enggak gini dia. Kalau kita per 5. Berarti kita buat 10. Jadi sini 5, sini 5. Nanti sisanya nih bisa diakalin. Pin kiri kanannya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Baiklah, pin 13, 13. Berarti 13, 13 ya, 26 ya. Rame gini. Ini apa? Jarak dari pin ke pin ya? Berapa ya? Enggak tahu juga sih. Iya enggak ya? Ntar lah. Ini apa lah? C. Ini apa nih? Ini ke sini kan, B ini kan ini ke sini, C ini ke sini, apa nih? Ke sini. Oh, iya dia sesuai sama package-nya ya kan, berarti 9,6. 9,6. C-nya, B-nya 14 tadi kan, 14. Oke. Okay. Ini jarak dari ini ke pin ya, pin ke pin atau apa ya? Ini gue, pitch 1 mili, 1. Salah ya Allah. Apa tadi? Aduh, maaf ya, Pak. Apa tadi? B. 14. 14. Hanya 1. Ah, nampak jaraknya sekarang. Next. Number ininya ya. Oh, nomornya. Ini apa? Oh ini sesuai arus jarum jam, ini berlawanan kan IC kebanyakan gitu kan. Oke. Sekarang kita pilih ini, kita nggak butuh ini, kita pilih damage. Selanjutnya oke. Udah dong. Sebentar. Ini. Ukuran pin bawah yang ini gede ini. Apa ya? Dua lebarnya, oh ini nih 0,9. Width lebar kan, length panjang. Ini apa? 0,9. Enggak mau. Gimana sih? Oh iya benar. Sebelahnya juga. 0,9. Udah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 juga,
gede yang bawahnya. Oke. File save to database. Namanya apa ini nih? SIM33L. Ini. Ya. Coba benar ini. Oh iya nih. Oke. Tempat nyimpennya. Simpannya berarti kita close nih kan. Save. Oke, kita buka multisim. Kita komponen wizard kan, buat kata kita buatlah komponen ini. Base. Kita langsung saja ya, kan hangin mengetahui di mana lokasi penyimpanannya. Next dulu, select footprint. Ini dia Pak. Oh, kopinya dua ya? Berapa ya? 26. 26 tambah 5, 31 ya? 6, 7, 8, 9, 10, ya 31. 31. Next, select footprint ini kan. Add ya. Select 31, next. Nah. Ntar bisa diedit. Kurang lebih seperti itulah Pak. Saya menyimpan di database-nya. Baiklah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsy Saputra. Menutup rekaman malam pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.